Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Pada kesempatan kali ini, sobat, saya akan mereview sebuah saklar listrik model handle atau togel, atau bisa juga disebut dengan cam starter atau ohm starter ya. Saklar ini berfungsi untuk mengalihkan dari listrik PLN ke listrik genset, sobat ya. Jadi ketika mati listrik, maka ini bisa kita fungsikan, kita membuat listrik cadangan dari genset. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengalihkan atau over dari listrik PLN menuju listrik genset. Contohnya nanti jika kita kita handle atau kita toggle ke saklar satu ini, maka ini nanti akan ke listrik PLN contohnya. Kemudian kita putar ke sini ke nol, maka ini akan terputus, otomatis terputus. Dan jika kita handle ke sini, maka ini nanti akan menuju listrik genset. Jika nanti kita atur seperti itu, sobat ya. Oke sobat YouTube semuanya, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa sobat untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya sobat-sobat YouTube semuanya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Baik sobat YouTube semuanya, untuk langkah sebelum pemasangan, kita akan mereview dulu sobat ya. Kita akan membuka dulu bagaimana cara kerja dari cam starter ini. Kita akan bongkar dulu sobat ya, untuk ini kita gunakan obeng saja. Kita buka kedua baut ini. Dan nanti akan lihat isi dalamnya seperti apa, dan saya jelaskan untuk cara kerjanya sendiri. Ini sobat, untuk tampilan dalamnya seperti ini ya. Ini ada penomorannya ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya sendiri seperti ini sobat ya, ini sangat simpel sekali sebenarnya. Ini sobat, dapat kita lihat di sini ada saklarnya ya. Ini di sini. Ini ada pin penghubungnya ya sobat ya. Jika nanti kita tekan ke 0, ini jika berdiri di tengah berarti kan 0 ya sobat ya. Jika ini posisi di tengah ini berarti ini 0. Nanti jika putar di ke atas, maka ini kan 1, ke bawah sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Jika kita tekan ke atas seperti ini, atau kita toggle ke atas lagi, maka ini akan terputus kedua saklar ini, kedua pin ini akan terputus. Jadi sistem ini nanti gini sobat ya. Ini yang tengah ini, yang angka 1, 2, 3 ini adalah dari ke beban, maksudnya ke beban rumahan kita. Contohnya ke rumahan kita, ke lampu, ke apa ya, ke TV dan sebagainya. Ini jadi pada bagian beban ini kita sambung ke beban rumah kita sobat ya. Dan untuk yang 4, 5, 6 ini, 7, 8, 9 yang kedua ini, yang atas, yang bawah dan atas ini adalah ke sumber listriknya. Jadi nanti kita bebas mau taruh ini ke PLN atau ke genset sama saja, ini ke PLN atau genset sama saja, nanti tinggal kita sesuaikan sendiri saja sobat ya. Intinya gini sobat ya, jadi yang tengah ini adalah beban 1 2 3, yang angka 1 2 3 ini adalah beban. Nanti kita fungsikan dua saja, min dan plus ya, ground dan fasa ya. Ini saja, nanti dua saja nanti kita fungsikan ya, dua saja ini kita fungsikan, ini ke beban dan ke yang atas bawah ini adalah ke sumber listrik, ke genset atau ke PLN. Oke, ini saya jelaskan dulu sobat ya untuk cara kerjanya. Untuk lebih mudah kita menggunakan multimeter saja. Kita putar multimeter testernya ke ohm ya. Kita putar ke ohm. Kita lihat jika ini kita gabungkan, maka itu akan menunjukkan tidak ada hambatan atau tidak ada langsung ya. Jadi angkanya bisa 0 seperti itu sobat. Oke, kita cek untuk testernya. Jika kita sambungkan seperti ini berarti 0, berarti ini kan menyambung sobat intinya ya. Oke, sekarang kita tes dulu. Ini kita posisikan di tengah ya. Ini adalah netral ya, netralnya adalah kosong, maksudnya nggak nyambung sama sekali. Kita cek ini dari beban ya, dari beban kita tes dari sini, sama sekali nggak nyambung ya kan, nggak nyambung ya.
Oke, nggak nyambung sama sekali. Oke, kita cek, nggak nyambung ya sobat ya. Kemudian kita tekan ke atas. Ke atas berarti ke angka 1 ya sobat ya. Ke angka 1, kita coba togel ke atas seperti ini. Sukses. Oke, kita cek ini beban ke sumber listrik apakah nyambung. Kita lihat. Nah, di sana terlihat ya. Nyambung sobat ya. Nah, itu ada sambungan ya. Ini sama saja, ketiga ini sama saja. Sini juga sama saja sobat ya, nyambung. Jadi intinya kita togel ke atas maka ini dari sumber listrik masuk ke beban sobat. Oke, seperti itu. Dan ini kita lihat untuk dari sumber listrik yang bawah ini enggak nyambung sama sekali ya, karena ini nanti kan ke angka 1 ya sobat ya. Oke, kemudian kita tekan ke bawah sobat. Ini masih posisi tengah ya, kita tekan ke bawah seperti ini, maka otomatis ini menyambung sumber yang ini, menyambung ke sini ya. Kita cek, nah seperti ini ya kan, nyambung sama saja, nyambung. Dan dari atas kita cek sama sekali nggak nyambung sobat. Oke, seperti itu cara kerjanya, sangat mudah dan simpel sekali sebenarnya sobat ya. Oke, berarti jika kita tekan ke atas maka ini kosong ya sobat ya. So, kedua-dua ini nggak akan nyambung ke beban listrik. Dari sumber daya sumber listrik ini enggak masuk ke beban listrik. Jika kita sambungkan, jika kita posisikan saklernya di tengah seperti ini atau nol ya, di sini tertulis nol ya sobat ya. Oke, ini tertulis nol di sini ya. Nol berarti kosong, enggak ada kok silau ini, enggak ada tegangan sama sekali. Oke, okay. Oke, coba kita tekan kembali ke bawah, maka ini terhubung ya, ini ya ke bawah maka ini terhubung ke beban listrik. Kita cek, kita pindah ke atas seperti ini, kemudian kita togel ke atas. Nah, ini berarti ini terhubung ke sini. Oke, cara kerjanya sangat simpel sekali seperti itu sobat ya. Gimana jika kita mengatur cara kerjanya itu sangat simpel sekali. Jadi sobat, nanti silakan hubungkan ini, contoh saja ini ke PLN ya, ke PLN listrik PLN ya. Ini ke beban, ingat yang tengah ini, yang nomor 1, 2, 3 ini pokoknya ke beban ya, ke beban listrik perumahan kita. Jadi ke instalasi listrik kita, pokoknya kita putus di bagian meteran listrik itu ya. Yang pertama kita putus di sana, terus ini kita sambungkan ke beban ke sumber listriknya. Contohnya ini ke genset atau ke PLN. Contoh ini ke PLN ya. Jadi usahakan nanti sama. Contohnya nomor 1 bagian sini ya, bagian sini ini min dari min ya, ke sini ke fase atau ke plusnya ya, jangan lupa disamakan ya sobat ya. Ini minnya, ini plusnya. Kemudian ini juga dari PLN, ini juga dikasih minnya di sini, ini juga plusnya. Kemudian yang sini ya juga sobat, sama saja, harus min dan plus, sangat jangan sampai terbalik. Jika nanti terbalik ya sebenarnya nggak masalah ya, nyala juga lampu, cuman nanti kendalanya seperti itu sobat ya, saklar yang ada di rumah kita nanti akan berantakan sobat. Jadi ketika saklar kita matikan, yang terputus itu bukan plusnya tapi minnya, seperti itu ya. Sebenarnya nggak masalah terbalik, cuman kan itu ketika saklar kita putuskan, kita coba ganti lampu dan sebagainya, nanti masih ada apinya atau listriknya. Jadi yang terputus itu harus benar-benar api juga, dan yang terputus itu harus benar-benar api, jangan yang min diputuskan. Jadi ini jangan sampai terbalik. Semua ini min ke listrik min, maka ini PLN juga min, genset juga min, ini juga plus gitu ya sobat ya. Oke, seperti itu penjelasannya ya, sangat mudah dan simpel sekali. Oke, jelas ya sobat ya. Jika kurang jelas nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini saya nggak praktekkan untuk pemasangannya karena tempatnya itu sangat rumit sekali. Tempatnya sangat rumit sekali sobat ya, karena letak genset saya nanti di tempat yang sempit sebenarnya sobat. Jadi ya sulit sekali saya mempraktekkan ya. Oke sobat, seperti itu saja nanti penjelasannya. Pokoknya ini yang tengah ini, yang nomor 1, 2, 3 ini ke beban ya, ini ke beban, dan yang bawah ini dari listrik PLN, dan ini ke gensetnya. Seperti itu, jika kita tekan ke bawah maka ini otomatis nyambung ke sini dari PLN. Ketika listrik mati kemudian kita tekan ke sini genset,
otomatis sumber listrik berpindah ke genset. Seperti itu sobat ya. Oke, seperti itu penjelasan singkat dari saya, semoga ini membantu bermanfaat buat sobat-sobat Facebook semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa sobat untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya sobat-sobat semuanya tidak ketinggalan video-video menarik dari DSM. Oke sobat YouTube semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, bila itu fiqh walidayah, warahmatullahi wabarakatuh.